Penatua Huang. Salam, Penatua Huang. Para siswa elit terkejut melihat lelaki tua itu muncul. Mereka menundukkan kepala dan membungkuk. Ini karena Penatua Huang adalah manajer menara pelatihan ini. Kekuatannya tak terduga, dan dia telah mencapai alam raja. Siapa yang berani sombong di depan orang sebesar itu? Siaping juga merasakan aura seperti jurang yang memancar dari sesepuh ini. Dibandingkan dengan lelaki tua ini, penguasa kota-kota hutan belantara barat dan para grandmaster lainnya bahkan tidak layak untuk disebutkan. Meskipun dia jauh lebih kuat sekarang, jika lelaki tua ini ingin membunuhnya, hanya perlu menjentikkan jarinya. Penatua Huang melihat lelaki tua ini muncul, Lu Boming yang sombong segera menjadi hormat. Dia tidak berani bersikap tidak hormat terhadap Penatua Huang ini. "Boming, kamu sudah keterlaluan dengan menyerang seseorang di sekolah secara sembarangan." Penatua Huang memandang Lu Boming dengan acuh tak acuh. "Melihat ini," siaping berteriak, "itu benar, Penatua, Anda tidak melihat betapa sengitnya orang ini sekarang. Dia hanya ingin memukuli saya sampai mati." Dia tidak berbeda dengan penjahat kejam. Dia tidak peduli dengan peraturan sekolah, seolah-olah dia adalah kepala sekolah. Jika saya tidak memiliki keterampilan tertentu, saya akan dipukuli sampai mati olehnya. Ini jelas merupakan pembunuhan. Saya menyarankan agar pihak sekolah segera menangkapnya dan menghukumnya seberat beratnya. Yang terbaik adalah mengeluarkannya dari Universitas Yan Huang sebagai peringatan bagi orang lain. Jika tidak, martabat peraturan sekolah Universitas Yan Huang akan hilang. Dia mengipasi api di sampingnya. Apa? Para siswa elit di samping tercengang. Anak ini sangat kejam. Jelas sekali dia ingin menendang Lu Boming sampai mati saat tetua itu ada di sini. Jika Penatua Huang benar-benar mendengarkan fitnah penjahat ini dan mengeluarkan Lu Boming dari Universitas Yan Huang, masa depan Lu Boming mungkin akan hancur, dan kondisi seni bela dirinya akan sangat terpengaruh. Selain itu, tanpa sumber daya Universitas Yan Huang yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya 100 kali lebih sulit bagi Lu Boming untuk maju ke alam raja. Ini pada dasarnya mencoba membunuh Lu Boming. Penatua Huang, Lu Boming segera menjadi cemas. Dia memandang Siaping dengan mata yang memuntahkan api. Jika matanya bisa membunuh, dia pasti sudah memotong Siaping menjadi ribuan bagian. Apa orang yang tercela itu? Dia telah melihatnya sendiri. Jelas sekali bahwa Siaping adalah orang yang benar-benar tercela. Dia hanya melakukan apa saja, empatkan setiap kesempatan untuk menuduh orang yang bersalah. Hatinya sangat kejam. Elder Huang, sesuatu, jangan mencoba mengklaim hubungan kekerabatan di sini. Siaping berteriak, "Penatua Huang adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia pasti akan menilai dengan adil dan tegas." Jangan berpikir bahwa Anda dapat mempengaruhi penilaian orang yang lebih tua hanya dengan beberapa kata. Jadi, bagaimana jika Anda memiliki kekuasaan dan pengaruh? Apakah Anda pikir Anda dapat mengesampingkan peraturan universitas Yan Huang? Jika saya tidak menghukum Anda dengan keras sekarang untuk menjadi peringatan bagi orang lain di masa depan, jika seseorang melanggar peraturan akademi lagi, bukankah mereka akan melanggar hukum demi keuntungan pribadi? Dalam jangka panjang, siapa yang masih mengikuti peraturan sekolah? Dia menaruh topi besar pada Lu Boming, seolah-olah seluruh Universitas Yan Huang akan hancur jika dia tidak menghukum Lu Boming dengan keras dan mengeluarkannya dari Universitas Yan Huang. Sudut mulut para siswa elit bergerak-gerak. Mulut orang ini sangat kejam. Dia bahkan bisa mengubah selembar kertas putih menjadi kata-kata hitam. Lu Boming pasti mengalami delapan nasib buruk seumur hidup karena memprovokasi bajingan ini. Anda. Wajah Lu Boming berubah menjadi hijau. Dia berharap bisa menutup mulut siaping. Kamu, apa kamu? Kamu tidak yakin. Saya tahu Anda ingin melawan dengan keras kepala. Untungnya, ada saksi di mana-mana. Salah satu dari mereka dapat menjadi saksi atas perbuatan jahat Anda. Anda tidak dapat melarikan diri sama sekali. Siaping berkata dengan nada menghina, bahkan jika seseorang terlalu takut untuk bersaksi karena kekuatanmu, ada kamera di mana-mana. Mereka sudah merekam tindakanmu sekarang. Saksi dan bukti nyata semuanya ada di sini. Apa menurutmu kamu bisa kabur? Wajahnya penuh kebenaran, seolah-olah dia telah menjatuhkan hukuman mati pada Luboming. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Bajingan, aku akan membunuhmu. Lu Boming benar-benar marah. Dia sangat marah sampai asap keluar dari kepalanya. Kigong di tubuhnya mendidih, dan dia ingin membunuh Siaping. Cukup. Pada saat ini, Penatua Huang akhirnya berbicara. Dia melirik siswa elit di sekitarnya. Masalah hari ini berakhir di sini. Tidak ada lagi perkelahian pribadi yang diperbolehkan. Jika ada yang melakukan pelanggaran lain, mereka akan segera dikeluarkan dari Universitas Yan Huang. Nada suaranya sangat tenang, tapi mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, Penatua. Para siswa elit di sekitarnya mengangguk. Sejak Penatua Huang mengatakan ini, masalah ini untuk sementara dikesampingkan. Tidak ada yang akan mengejarnya. Ini juga merupakan keberuntungan besar dalam kemalangan. Lu Boming juga menghela nafas lega. Untungnya, Penatua Huang tanggap dan tidak mendengarkan fitnah keji anak ini. Jika tidak, jika dia dikeluarkan dari Universitas Yanhuang, itu akan lebih tidak adil daripada Dou E. Memikirkan hal ini, dia menatap tajam ke arah Siaping, wajahnya gelap. Nak, tunggu saja. Hari ini adalah Universitas Yanhuang. Huang. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tetapi pertarungan jenius akan segera datang. Pada saat itu, tidak akan ada peraturan sekolah, dan hidup dan mati tidak menjadi masalah. Saya harap Anda tidak terlalu takut hingga mundur. Dia melontarkan kata-kata kasar ini dan berbalik untuk pergi. Elder Huang, lihat dia! Dia benar-benar berani membuka mulut dan mengancam saya. Dia jelas belum menyerah. Jika saya tidak menghukumnya dengan berat, dia tidak akan tahu apa yang baik untuknya. Siaping berteriak keras, "Saya tidak tahu bagaimana universitas Yan Huang merekrut mahasiswanya!" Mereka benar-benar membiarkan orang yang begitu kejam masuk. Saya tidak tahu seberapa besar standar moral sekolah telah diturunkan. Mendengar ini, penatua Huang terdiam. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia sudah lama mendengar bahwa siaping adalah pembuat onar yang suka menimbulkan masalah di mana-mana. Dia suka menjadi orang pertama yang mengeluh. Dia berkulit sangat tebal. Melihatnya hari ini, dia memang memenuhi reputasinya. Para siswa elit di samping semuanya meringis. Melihat siaping yang berkulit sangat tebal ini, mereka tidak dapat dibandingkan dengan bintang ini dalam hal standar moral. Dengan standar moral Anda, Anda berani mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu punya rasa malu? B. Asteris bintang, lu booming terhuyung wajahnya sehitam arang. Dia mengepalkan tangannya rata-rata, menahan keinginan untuk membunuh siaping. Dia tahu bahwa dengan penatua Huang di sini mustahil membunuh siaping. Oleh karena itu, dia menekan amarah di dalam hatinya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Baiklah, jangan berdiri di sini dan menonton. Kalian semua pergi! Penatua Huang berkata dengan suara rendah, membubarkan para siswa elit. Ya, penatua. Melihat tidak ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, sekelompok siswa elit pergi satu demi satu. Sedangkan bagi mereka yang terluka, mereka saling mendukung dan menuju ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Mereka bisa dianggap sebagai orang yang paling tidak beruntung. Mereka jelas dipukuli oleh Siaping, tetapi mereka tidak menerima kompensasi apapun. Terlebih lagi, B. Asteris Jingan Siaping itu masih hidup dan bersemangat. 562. Konflik antara Siaping dan mahasiswa elit, serta pertarungannya dengan Lu Boming, dengan cepat meledakkan forum Universitas Yanhuang dan diketahui oleh banyak mahasiswa. Bahkan fakta bahwa Siaping telah menipu siswa elit sejumlah besar uang dan mendapatkan lebih dari 10 juta poin telah digali. Hal ini segera menyebabkan keributan di antara siswa yang tak terhitung jumlahnya, dan semua orang iri. Ya Tuhan, metode semacam ini seperti membalikan tangan untuk memanggil awan dan memutar tangan untuk memanggil hujan. Tak kusangka dia bisa memikirkan hal ini. Seberapa gelap hatinya, seorang siswa berteriak. Teknik semacam ini terlalu indah, dan tata letaknya terlalu dalam. Jika dia ada di tempat kejadian, dia tidak akan tahu apa yang terjadi. Dia mungkin akan dijual oleh siaping dan dengan bodohnya masih membantunya menghitung uang. Bajingan itu telah memasuki profesi yang salah. Jika dia tidak menjadi seorang pejuang tetapi seorang pengusaha, dia akan menjadi orang terkaya di dunia. Seseorang menghela nafas. Metode hype semacam ini bisa diterapkan di mana-mana. Hanya dalam beberapa minggu, dia telah mengubah lebih dari 2 juta poin menjadi lebih dari 10 juta poin. Ini hanyalah keajaiban uang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Kebanyakan orang hanya bisa menaruh uangnya di bank dan memperoleh bunga yang tidak seberapa. Mereka tidak dapat menggunakan uang mereka untuk menghasilkan uang sama sekali. Yang terkaya, pantatku, itu jelas penipuan. Jika dia benar-benar menjadi pengusaha, entah berapa banyak uang hasil jerih payah orang yang akan dieksploitasi dan banyak orang akan bekerja untuknya secara gratis. Seseorang mengertakkan gigi. Ini karena dialah yang telah ditipu oleh Siaping. Karena hype ini, dia menjadi serakah dan mengambil alih dengan harga tinggi. Pada akhirnya, dia terpukul keras oleh sekolah tersebut dan kehilangan lebih dari 90% kekayaannya. Bisa dibayangkan betapa dia membenci siaping sekarang. Dia bahkan tega memakan daging dan darah siaping. Jika bukan karena anak ini, dia akan tetap menjadi orang jujur yang terus mendapatkan poin. Dia tidak akan menyentuh bisnis jahat seperti ini. Ujung-ujungnya ia terjatuh dan mengalami kerugian besar. Tabungan bertahun-tahun lenyap begitu saja dalam satu hari. Benar, anak ini sangat berhati hitam. Semua orang harus waspada dengan setiap gerakan bajingan ini. Jangan tertipu olehnya. Kami mendapat pelajaran dari kesalahan para pendahulu kami. Kali ini, kami kehilangan ratusan ribu poin, dan semuanya sia-sia tanpa suara. Singkatnya, aku akan mengingat bajingan ini kali ini. Aku telah kehilangan begitu banyak poin. Aku akan memperlakukannya seperti memberi makan anjing. Jika dia bisa menipuku satu sen lagi, aku akan makan kotoran. Sekelompok siswa elit menangis darah dengan getir, mengeluh tentang siaping. Pengusaha berhati hitam ini. Pada saat yang sama, mereka menggunakan pengalaman pribadi mereka untuk memperingatkan semua orang agar tidak ditipu oleh Siaping lagi. Ini adalah contoh yang bagus. Jika bukan karena ini adalah Universitas Yanhuang, di mana perkelahian pribadi tidak diperbolehkan, mereka akan menimbulkan masalah dan menghajar Siaping. Sial, dia bahkan mendapat lebih dari 10 juta poin. Kenapa dia tidak masuk surga? Kami bekerja keras untuk menyelesaikan misi dari 9 hingga 5 dengan tekun dan tekun, tetapi kami hanya dapat memperoleh 40 hingga 50 ribu poin setiap tahun. Jika kita ingin mendapatkan lebih dari 10 juta poin, kita membutuhkan waktu 200 tahun. Ini terlalu tidak adil. Kita harus mendapatkan uang senilai 200 tahun, tapi dia mendapatkannya dalam beberapa minggu. Bagaimana dia bisa mendapatkannya dengan mudah? Apakah masuk akal? Daging anjing bau di rumah mewah, tapi ada tulang beku di jalan. Bisa dibayangkan betapa jahatnya orang-orang kaya ini. Sepertinya sudah waktunya untuk revolusi. Kita akan menghajar para tiran lokal dan membagi tanah. Tunggu saja, cepat atau lambat bajingan ini akan mendapat masalah saya akan menunggu dia dihukum oleh hukum federal. Banyak siswa yang merasakan hal yang sama, dan semuanya merasa itu tidak adil. Mengapa anak ini bisa mendapatkan lebih dari 10 juta poin dengan begitu mudah, sementara mereka hanya bisa bekerja keras dan berjuang di garis kemiskinan setiap hari, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa orang memiliki hati yang gelap dan mengutuk siaping cepat atau lambat, ditangkap oleh polisi dan dipenjara selama beberapa dekade. Mendengar kata-kata tersebut, Feng Hetang dan yang lainnya pun melompat keluar dan berteriak, sekelompok anjing liar menggonggong di sini untuk apa. Kamu sendiri tidak bisa menghasilkan uang, tetapi kamu harus menyalahkan orang lain karena mampu menghasilkan uang. Benar-benar, kakak laki-lakiku jelas menghasilkan uang di sini. Dia tidak menipu orang tua maupun muda, tidak ada yang ilegal dalam hal itu. Apa salahnya menghasilkan uang dalam lingkup hukum? Jika Anda tidak yakin, Anda juga dapat menghasilkan uang dan melihat apakah Anda bisa sukses. Kamu bisa menyombongkan diri di internet, tapi jika kamu benar-benar melakukannya, kamu bukan siapa-siapa. Ini memancing Jiang Taigong, mereka yang bersedia akan mengambil umpannya. Jika kamu tidak mau, siapa yang akan memaksamu? Benar, kamu bodoh, tapi kamu tetap harus menyalahkan orang lain karena terlalu pintar. Apakah menurutmu itu pantas? Kamu terlalu serakah. Jika kamu tidak serakah, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Kamu harus merenungkan dirimu sendiri. Orang-orang dari sekte pintian juga berteriak, mengejek kelompok orang ini. Apa? Mendengar kata-kata tersebut, para siswa tersebut sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Mereka sudah kehilangan banyak uang dan suasana hati mereka sedang buruk. Namun, mereka tidak menyangka akan diejek oleh orang lain, mengatakan bahwa mereka terlalu rakus dan terlalu bodoh. Jika bukan itu masalahnya, mereka tidak akan tertipu sama sekali. Hal yang paling menyebalkan adalah hal itu sebenarnya terdengar sangat masuk akal, dan mereka tidak dapat membantahnya. Apa yang salah? Anda tidak bisa membantahnya, bukan? Kamu ingin bertarung dengan kakakku dengan sedikit kecerdasan itu? Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda di masa depan. Jika kamu mengikuti kakakku, kamu akan punya daging untuk dimakan. Kalau tidak, Anda hanya bisa makan kotoran." Feng Hetang bangga pada dirinya sendiri. Sekelompok siswa elit sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Jika bukan karena layarnya, mereka pasti akan meminta seseorang untuk menghajar si gendut sialan ini sampai mati. Mereka belum pernah melihat menyebalkan seperti itu. Sialan, sekte pintian ini hanyalah tumor dari Universitas Yanhuang. Itu adalah sarang ular dan tikus. Bisa dibilang itu adalah sarang ular dan tikus. Sejak sekte pintian muncul di sekolah, suasananya benar-benar buruk. Bukankah begitu? Orang-orang ini suka mengelompokkan dan menindas orang lain dengan jumlah. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Sebelumnya, sekelompok dari kami pergi ke Lembah Bunga Perak di utara untuk membunuh binatang buas dan mendapatkan poin. Kami tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang dari sekte Pingtian, dan pada akhirnya, kami dipukuli oleh mereka dan diusir. Mereka bilang ingin memesan seluruh tempat. Pesan kakek mereka, itu adalah Lembah Bunga Perak, sumber daya publik. Orang lain yang tidak mengetahuinya mungkin mengira itu adalah milik sekte Pingtian. Mereka bahkan dapat memesan seluruh tempat. Saya dengar mereka bahkan ingin memungut biaya perlindungan. Jika kita ingin hidup di sekolah dengan damai di masa depan, kita harus memberi mereka poin. Mereka ingin memungut biaya perlindungan. Mengapa mereka tidak bisa masuk surga saja? Bukankah ini, geng? Tunggu dan lihat saja. Cepat atau lambat sekolah akan melarang organisasi ilegal ini. Sekelompok siswa mengertakkan gigi, semuanya mengeluh tentang sekte pintian yang jahat. Beberapa dari mereka telah dianiaya oleh sekte pintian dan menderita kerugian besar. Namun, Sekte Pintian memiliki keunggulan dalam hal jumlah, dan mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Mereka hanya bisa menelan amarahnya. Saat ini, Siaping sama sekali tidak menyadari badai di luar. Dia sudah memasuki ruang gravitasi menara pelatihan, duduk bersila, dan mulai berkultivasi. Ini adalah momen paling krusial. Ada banyak rumput bulan air dan batu energi yang ditempatkan di sekelilingnya. Semuanya telah disempurnakan oleh Siaping, dan udara dipenuhi dengan energi murni dan padat. 563. Gemuruh Gelombang Asteris di bawah gravitasi 10 kali lipat, Siaping bisa merasakan bahwa kecepatan dia mengedarkan energi sejatinya 10 kali lebih lambat dari biasanya. Bahkan paru-parunya dan bagian tubuhnya yang lain berada di bawah tekanan yang sangat besar. Pada saat ini, dia bisa merasakan setiap inci otot, setiap tulang, dan setiap meridian di tubuhnya dirusak oleh seni energinya. Seolah-olah dia telah dipukul di bagian dada oleh seorang ahli yang kuat, dan menderita luka yang parah. Tapi ruang gravitasi dipenuhi dengan kiobat yang murni melalui pori-porinya meresap ke setiap sudut tubuhnya, terus-menerus memperbaiki dan mereformasi bagian tubuhnya yang rusak sehingga membuat tubuhnya menjadi lebih kuat. Rusak, diperbaiki, rusak, diperbaiki. Setelah mengulangi proses ini, Siaping dapat merasakan bahwa tubuhnya telah sangat marah, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dan karena itu, potensi tubuhnya juga berkembang pesat, menggali energi di kedalaman tubuhnya. Inilah waktunya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, siapi menyerap batu energi, rumput bulan air, ki obat yang murni, dan energi lainnya menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Setelah dimurnikan oleh tungku matahari, mereka dengan cepat diubah menjadi energi sejati di tubuhnya. Ketika jumlah energi sejati mencapai batasnya, dia merasakan meridian dan dantiannya membengkak, seolah-olah gunung dan sungai tidak mampu lagi menampung air sebanyak itu, dan sungai baru harus dibuka. Asteris ledakan pada saat ini, ketika dia mencapai puncaknya, siapi mengedarkan seni abadi yang murni. Energi sejati dalam jumlah besar langsung menyembur keluar dari kedalaman dantiannya, seperti lava yang terciprat keluar. delapan ribu pori-porinya semuanya memancarkan untayan api, dan gambaran ilusi gagak emas neraka tampak mengembun di belakangnya. Saat ini ia sedang melebarkan sayapnya dan mengaum ke arah langit. Saat api tersebut hinggap di tanah, langsung membakar banyak lubang hingga mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah tanah sedang terbakar menjadi lahar. Suhu ruang gravitasi juga meningkat dengan cepat, dan kabut putih dalam jumlah besar memenuhi udara. Jika orang di luar melihat ini, mereka akan mengira Siaping sedang berada di sauna. Asteris ledakan. Ketika esensi, ki, dan semangat Siaping mencapai puncaknya, ia mengedarkan kigongnya dan menerobos meridian ke-61. Itu seperti banjir, langsung menembus meridiannya. Energi sejati dalam jumlah besar mengalir di sekitar meridiannya. Energi sejati di setiap meridian seperti naga banjir, bergemuruh dan mengalir, mengandung kekuatan ledakan. Setiap inci ototnya membengkak saat ini. Master bela diri lapisan keenam. Siaping tahu bahwa dia sekarang benar-benar telah menembus lapisan surgawi ke-6 dari guru bela diri. 61 meridian di tubuhnya telah terbuka, membentuk lima sirkulasi esensi klasik yang beresonansi satu sama lain. Ini adalah puncak dari dunia master bela diri tingkat menengah. Dapat dikatakan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke ranah master bela diri tingkat lanjut. Saya akhirnya maju ke surga ke-6 guru bela diri. Siaping mengepalkan tangannya, dia merasa esensi intisarinya menjadi lebih kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang master bela diri di lapisan kelima. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kekuatan yang menakutkan. Saat Zen Yuan miliknya meningkat, dua atau tiga sel neraka emas gagak juga terbangun. Mereka dengan cepat disempurnakan oleh Zen Yuan, dan diintegrasikan secara menyeluruh ke setiap sudut tubuhnya, meresap ke dalam setiap sel. Saat ini, kulitnya tampak berubah menjadi warna emas muda, seolah-olah ditutupi lapisan emas. Sepertinya ada gambar gagak emas neraka yang samar-samar muncul di punggungnya. Itu sangat misterius. Ini bukan sekedar visi. Faktanya, kekuatan pertahanan tubuhnya juga telah meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak menjalankan teknik perlindungan tubuh gelap utara, dengan kekuatan pertahanan kulitnya, pedang biasa yang menebas tubuhnya seperti memukul baja, suara dentang, mengeluarkan percikan api, dan tidak dapat melukainya sama sekali. Hem, perasaan ini. Siaping menjalankan mantra abadi yang murni. Kigongnya perlahan berlari. Sel neraka emas gagak di tubuhnya bergetar. Gumpalan api berkeliaran di sekujur tubuhnya dan akhirnya muncul di salah satu matanya. Tiba-tiba, dia merasakan mata kirinya seperti terbakar dengan bekas rasa sakit, seolah-olah akan meleleh seluruhnya oleh bola api tersebut. Namun, tak lama kemudian rasa sakit ini hilang, menggantinya adalah perasaan yang sangat sejuk, seolah bola api ini telah menyatu ke dalam pupilnya dan menjadi satu. Saat ini, siaping mengusap matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa mata kirinya telah mengalami perubahan besar, seolah-olah ada sebuah rune yang berputar di kedalaman pupilnya. Begitu dia berkonsentrasi, mata kirinya tampak memancarkan cahaya transparan saat ini. Debu di tanah menjadi sangat besar, seolah-olah itu adalah batu biasa. Melihat ke kejauhan, jarak beberapa ratus meter menjadi sependek dua atau tiga meter. Pada saat ini, dinding halus tampak menjadi tidak rata di mata kirinya. Dia menemukan ada banyak partikel di dinding. Ketika siaping menembus gigong di tubuhnya dan mengaktifkan kekuatan misterius, dia menemukan bahwa dia bisa menembus dinding dan melihat penampakan ruang gravitasi lainnya. Ah, namun segera siaping berteriak. Dia menemukan mata kirinya terbakar oleh api, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dia jatuh ke tanah dalam sekejap, dan fenomena ini dengan cepat menghilang. Dia juga terjatuh ke tanah, terengah-engah. Dia telah menghabiskan banyak energi. Saat ini, seluruh otot di tubuhnya tampak bergerak-gerak, tapi siaping sangat bersemangat. "Sistem, benda apa ini?" Siaping segera bertanya. "Sistem berkata, 'Selamat, tuan rumah!' Saat garis keturunan Gagak Emas Neraka perlahan menyatu, berbagai kemampuan Gagak Emas Neraka juga akan muncul pada tuan rumah." Ini seharusnya adalah mata gagak emas neraka. Sekarang, mata kiri sudah mulai terbangun. Gagak emas mata neraka. Mendengar ini, Siaping sangat bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di tubuhnya. Dia perlahan mulai merasakan teror dari garis keturunan gagak emas neraka. Mata gagak emas neraka tampak sangat menakutkan. Meski belum sepenuhnya terbangun, hanya sebagian dari kemampuannya yang muncul. Tampaknya memiliki penglihatan jarak jauh, penglihatan X-ray, dan kemampuan lainnya visi dinamisnya setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini hanyalah fisik yang luar biasa. Sebelumnya, dia juga pernah bertarung melawan Nizen yang memiliki garis keturunan serigala bermata tiga. Begitu Nizen membuka mata ketiganya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dan dia memiliki kekuatan untuk memprediksi pergerakan musuh. Jika ia benar-benar terbangun, mata gagak emas neraka miliknya pasti tidak kalah dengan mata ketiga ini dan bahkan mungkin lebih menakutkan. Tuan rumah harus diperingatkan karena garis keturunan gagak emas neraka terlalu menakutkan. Jika tuan rumah menggunakan kemampuan ini terlalu banyak, tubuh tuan rumah tidak akan mampu menahannya, dan tubuh serta jiwanya akan hancur total, sistem memperingatkan. Siaping mengepalkan tangannya, dia juga mengetahui hal ini. Baru saja, ketika dia mencoba menggunakan mata kirinya yang belum matang, hal itu menyebabkan energi di tubuhnya meningkat, dan dia hampir pingsan di tanah. Sepertinya satu-satunya cara adalah terus membangkitkan sel gagak emas neraka dan memadatkan mata kiri sepenuhnya. Hanya dengan begitu dia bisa menggunakan kemampuan ini sesuka hati. 564. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 5 juta poin kebencian. Saat ini, suara sistem berbunyi. Siaping mengelus dagunya. Untuk bisa memperoleh 5 juta poin kebencian, sepertinya tindakannya kali ini telah membuat marah banyak siswa elit, namun dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, kelompok orang ini tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Bip-bip gelombang. Saat ini, komunikator Siaping berdering. Itu adalah Liang Kuan, direktur perusahaan raksasa. Melihat seruan tersebut, dia langsung mengetahui bahwa urusannya meminta perusahaan raksasa untuk membuang barang curiannya telah selesai. Butuh waktu lebih dari sebulan sampai sekarang. Begitu dia mengangkatnya, dia mendengar kata-kata Liang Kuan, Siaping, barang-barang yang Anda minta kami jual telah terjual seluruhnya. Kami memperoleh total 570 miliar koin federal. Saya akan mentransfernya kepada Anda nanti. 570 miliar koin federal. Mendengar ini, Siaping mengepalkan tangannya, merasa sangat bersemangat. Ini hanyalah angka astronomi. Orang awam tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Tidak, meskipun itu adalah keluarga raja, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan lebih dari 500 miliar koin federal. Namun kini setelah ia memperoleh semuanya sekaligus, rasanya seperti menjadi kaya dalam semalam. Tentu saja risikonya juga besar. Jika bukan karena banyaknya harta rahasia dalam dirinya yang memungkinkan dia masuk dan keluar dari wilayah raja monster sesuka hati, mustahil baginya untuk berhasil. Begitu keberadaannya terungkap, dia mungkin akan mati. Tapi hasilnya tetap bagus. Dia memperoleh harta dalam jumlah besar dari Raja Naga Banjir Perak dan juga sejumlah besar uang. Semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya. Ini membuktikan hal ini. Cek cek, aku benar-benar tidak menyangka. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak sumber daya? Liang Kuan, Direktur, memuji, sebelumnya Anda memperoleh lebih dari 100 miliar koin federal, dan sekarang bahkan lebih menakutkan. Anda memperoleh lebih dari 500 miliar koin federal. Dan barang-barang yang saya dapatkan semuanya terbatas. Saya tidak perlu khawatir untuk menjualnya sama sekali. Dia mengagumi siaping dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu dari mana siaping mendapatkan begitu banyak sumber daya. Ini rahasia siaping tersenyum tipis dan tidak menjelaskan sama sekali. Mungkinkah semua ini diperoleh dari Raja Naga Banjir Perak? Setelah bocor, mungkin akan menimbulkan keributan besar. Liang Kuan tidak keberatan. Jika itu dia, dia tidak akan begitu saja mengungkapkan rahasia ini jika dia bisa mendapatkan banyak uang. Selain itu, siaping adalah anggota perusahaan raksasa dan merupakan seorang jenius yang menarik perhatian para petinggi. Pada dasarnya, tidak ada cara untuk memaksanya karena siaping tidak ingin membicarakannya. Dia tidak ingin menyelidikinya. Dia berkata, "Apa rencanamu dengan uang itu?" Dia penasaran. Saya tidak punya rencana apapun untuk saat ini. Siaping tidak bisa memikirkan apa yang ingin dia lakukan dengan uang itu, tapi itu tidak masalah. Uangnya ada di sini, dan selalu ada saat dia membutuhkannya. Bahkan jika dia tidak membutuhkannya sekarang, dia pasti bisa menggunakannya setelah budidayanya lebih tinggi dan dia maju ke alam Grandmaster atau bahkan alam Raja. Jika Anda punya uang lebih, mungkin Anda bisa mencoba membeli kapal perang super, saran Liang Kuan. Kapal perang super. Mendengar ini, Siaping mengedipkan matanya. Iya, kapal perang super. Liang Kuan berkata dengan suara yang dalam, pesawat luar angkasa dengan level ini berkali-kali lebih kuat dari pesawat luar angkasa biasa. Yang terpenting, teknologinya telah melampaui generasi dan memiliki kemampuan untuk melompati luar angkasa. Melompati luar angkasa, mendengar ini, siaping terkejut. Ia juga pernah mendengar bahwa kapal perang militer memiliki fungsi serupa. Mereka bisa mengabaikan jarak luar angkasa dan muncul di tempat lain sesuka hati, tapi itu adalah rahasia militer dan tidak bisa digunakan oleh warga sipil. Ia, kapal perang super, sangat kuat. Selama energinya cukup, kapal itu bisa melompat ke hampir semua tempat di alam langit. Liang Kuan berkata, "Setelah Anda memiliki kapal perang seperti itu, hanya perlu beberapa detik untuk melintasi puluhan ribu kilometer, dan itu jauh lebih cepat daripada pesawat luar angkasa pribadi biasa. Lebih dari itu, siaping mengepalkan tangannya dengan fungsi melompati ruang. Kecepatan tersebut lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu bisa mengabaikan ruang, jarak, dan cuaca. Itu hanyalah kristalisasi teknologi. Selain itu, senjata kapal perang super juga sangat kuat. Senjatanya puluhan, atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari pesawat luar angkasa biasa." Kata Liang Kuan penuh harap, jika diaktifkan sepenuhnya, ia bahkan dapat membunuh seorang raja. Tetapi tidak ada keraguan bahwa harganya juga sangat tinggi. Kapal perang super seperti ini berharga setidaknya 5 triliun koin federal dan bahan yang dikonsumsi sungguh luar biasa. Dan jika kamu ingin membelinya, kamu harus maju ke alam Grandmaster. Jika tidak, kamu tidak akan memenuhi syarat. 5 triliun koin federal. Sudut mulut Siaping bergerak-gerak. Jumlah seperti itu di luar imajinasinya. Inflasi telah mencapai tingkat yang berlebihan. Dapat dikatakan bahwa bahkan keluarga raja biasa hanya mampu membeli satu jika mereka menghabiskan seluruh kekayaannya. Masalahnya adalah, keluarga raja mana yang sebodoh itu menghabiskan seluruh kekayaannya hanya untuk membeli kapal perang super seperti itu. Kemungkinan besar, hanya beberapa kekuatan super dan raja yang sangat kuat yang berhak membelinya. Tidak lagi sesederhana mainan mewah. Tapi itu bukan tidak mungkin. Siaping menyentuh dagunya. Jika saya ingin mendapatkan 5 triliun koin federal, saya hanya perlu merampok 10 raja iblis kaya dan menjarah semua kekayaan mereka. Cahaya berbahaya muncul di matanya saat dia memikirkan segala macam rencana. Siaping, jangan bilang kamu benar-benar ingin membelinya. Saya hanya bercanda. Melihat Siaping berpikir keras, Liang Kuan sedikit bingung. Anak ini tidak mungkin menganggap serius perkataannya, bukan? Sejujurnya, meskipun Siaping menghasilkan banyak uang, mustahil baginya untuk menghasilkan 5 triliun. Jumlah ini sudah setara dengan anggaran keuangan beberapa kota selama setahun. Bahkan orang terkaya di dunia pun harus mengeluarkan seluruh kekayaannya untuk mengambil uang sebanyak itu. Siaping sekarang adalah seorang master bela diri. Secara umum, jika seorang pejuang tingkat ini ingin mendapatkan 5 triliun, bahkan jika dia tidak makan, minum, berkultivasi, atau punya pacar, itu masih membutuhkan waktu ribuan tahun. Siapa yang tahu, mungkin aku akan membelinya jika aku memilikinya. Siaping tersenyum dan berkata dengan ambigu. Liang Kuan sangat yakin, anak ini sangat tergoda untuk membelinya. Tapi pria ini jelas-jelas adalah orang biasa tanpa latar belakang keluarga. Mengapa dia lebih kaya dari generasi kedua keluarga raja? Ini terlalu tidak masuk akal. Baiklah, Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Liang Kuan memandang Siaping dan berkata, "Dalam dua atau tiga minggu ini akan menjadi pertarungan para jenius. Bagaimana persiapanmu? Saya tidak tahu. Saya akan melakukan yang terbaik." Siaping mengepalkan tangannya dan sangat percaya diri. Liang Kuan tersenyum, "Kamu kelihatannya sangat percaya diri, tapi ini yang terbaik. Jika kamu mendapatkan hasil yang bagus dalam pertarungan para jenius, aku yakin petinggi perusahaan juga akan menilai kamu dengan tinggi. Ketika saatnya tiba, kamu akan mungkin mendapat banyak manfaat." Saya menantikan penampilan Anda. Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon. Siaping juga duduk bersila di tanah dan terus berkultivasi, mengkonsolidasikan kultivasinya dan membiasakan dirinya dengan peningkatan kekuatan, kecepatan, dan mata gagak emas neraka yang baru saja dia peroleh. Saat Siaping berkultivasi, waktu berlalu dan dalam sekejap, tiga minggu telah berlalu. 565. Bip bip. Saat Siaping sedang berkultivasi dalam pengasingan di vilanya, perangkat komunikasinya tiba-tiba berdering. Layar virtual segera muncul. Pertarungan jenius akan segera dimulai. Siswa elit, silakan berkumpul di alun-alun menara pelatihan. Suara mendesing, mata siaping berbinar saat melihat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Setelah menunggu sekian lama, pertarungan jenius akhirnya akan dimulai. Setelah beberapa minggu berkultivasi, dia tidak hanya sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya guru bela diri surga ke-6, tetapi dia juga menyempurnakan rumput bulan air, batu energi, dan harta karun lainnya. Dia telah menembus lima atau enam meridian, meningkatkan esens sejati di tubuhnya. Jika dia diberi lebih banyak waktu, akan mudah baginya untuk menerobos ke surga. Ketujuh guru bela diri, begitu dia melangkah ke alam master bela diri tingkat lanjut, dia tidak akan jauh dari tak terkalahkan di alam master bela diri. Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi yang teratas dalam pertarungan jenius. Dia bahkan telah membangunkan beberapa sel gagak emas di tubuhnya, sangat menyatu dengan garis keturunan gagak emas. Mata kirinya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Jika dia bisa melangkah lebih jauh, mata kirinya akan terbentuk sempurna. Jika dia memiliki mata gagak emas neraka, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Segera, Siaping merapikan pakaiannya dan meninggalkan villa menuju alun-alun di depan menara pelatihan. Saat ini, banyak siswa elit datang dari segala arah. Mereka hampir memenuhi alun-alun. Tampaknya setidaknya ada 20 atau 30 ribu orang. Semuanya adalah master bela diri. Sangat kuat. Siaping bisa merasakan aura para siswa elit ini. Mereka semua luar biasa dan telah mengalami ratusan pertempuran. Beberapa dari mereka biasanya berlatih di luar dan bertarung dengan monster. Beberapa dari mereka bersembunyi di suatu gua dan bercocok tanam dengan damai. Beberapa dari mereka biasanya tidak menonjolkan diri dan tidak pernah suka memperlihatkan wajahnya. Pada saat ini, karena pertarungan jenius, mereka semua keluar. Inilah elit sesungguhnya di antara para siswa elit. Bahkan ada banyak ahli di puncak alam Master Bela diri surga ke-9. Mereka menonjol di antara kelompok siswa ini dan dianggap sebagai kandidat kuat untuk menjadi juara dalam pertarungan jenius ini. Namun, kemunculan Siaping di sini langsung menarik perhatian banyak mahasiswa elit, karena ia sudah menjadi terkenal di seluruh Universitas Yanhuang. Dia menjadi pusat perhatian, dan semua orang tahu tentang dia. Anak ini adalah Siaping. Dia terlihat biasa saja, tapi saya tidak menyangka dia bisa mencapai banyak hal. Kau menimbulkan masalah begitu kau memasuki Universitas Yanhuang. Huang. Kau menginjak-injak seratus perkumpulan besar, membunuh bandit Winchester, memusnahkan geng pelanggar hukum, dan membantai putra Raja Kalajengking Hitam, Scorpion 13. Baru-baru ini, kau bahkan cukup banyak menipu. Beberapa siswa elit dari uang mereka. Konon bahkan Lu Boming dikalahkan olehnya dan menderita kerugian. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sangat marah hingga menjadi gila dan bersumpah untuk membalas dendam. Cek cek, junior yang luar biasa. Mungkinkah dia juga ingin menjadi juara dalam pertarungan jenius ini? Bagaimana ini mungkin? Dikatakan bahwa dia hanyalah master bela diri surga kelima. Bahkan jika dia adalah seorang jenius iblis, dia tidak akan bisa menonjol dalam pertarungan jenius di mana jumlah ahlinya sebanyak awan. Jika dia bertemu dengan seorang ahli di puncak alam master bela diri, dia akan langsung kalah. Memang benar, masa depannya ada di tahun-tahun mendatang. Saat ini, dia masih terlalu jauh. Sejujurnya, dia di sini hanya untuk mencari pengalaman. Aku sangat menantikannya. Aku ingin tahu masalah apa yang akan ditimbulkan monster ini dalam beberapa tahun mendatang. Pada saat itu, kita sudah lulus. Biarkan orang lain mengkhawatirkannya. Banyak siswa elit memandang siaping. Mereka juga telah mendengar tentang pembuat onar ini, tetapi mereka tidak berpikir bahwa siaping akan dapat menimbulkan masalah lagi dalam pertarungan jenius. Memang benar, anak ini menimbulkan banyak masalah, namun pertarungan jenius adalah kompetisi kekuatan bela diri tanpa kekuatan yang cukup. Bahkan jika dia punya beberapa trik, dia tidak akan bisa pamer. Saat ini, siaping masih terlalu berpengalaman dibandingkan dengan para jenius yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Jaraknya masih terlalu jauh, sepertinya banyak orang yang meremehkanku. Itu bagus. Semakin banyak orang yang meremehkanku, semakin baik. Dengan begitu, akan lebih mudah bagiku untuk mengejutkan dunia. Siapi mengepalkan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Dia menantikan dimulainya pertarungan jenius. Ledakan pada saat ini, sebuah kapal perang besar terbang di langit. Itu menutupi langit dan tiba di atas alun-alun. Meriam ganasnya terlihat, satu tembakan dari meriam ini cukup kuat untuk menghancurkan sebuah gunung. Dengan suara swash, seorang tetua berjubah abu-abu segera terbang keluar dari kapal perang. Dia melayang di udara dan melihat ke bawah seperti dewa. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, dia memancarkan aura mengerikan yang menyelimuti seluruh alun-alun. Semua siswa yang hadir kaget. Mereka merasa seolah-olah ada gunung yang turun menimpa tubuh mereka. Itu bahkan lebih mengerikan dibandingkan saat mereka berada di ruang gravitasi 10x. Tekanan tersebut membuat tulang mereka berderak dan bahkan sirkulasi Yuan sejati mereka tampak stagnan. Tanah tidak mampu menahan tekanan dan suara retakan terdengar saat retakan muncul di tanah. Raja. Ini jelas merupakan raja yang tak terkalahkan. Siapi menatap sesepuh berjubah abu-abu itu? Dia bisa merasakan bahwa kekuatan mengerikan dari tetua berjubah abu-abu ini jelas melampaui siapapun yang pernah dia lihat. Bahkan di antara level raja, dia mungkin salah satu yang terkuat. Wakil kepala sekolah Lu Suen. Ini adalah raja yang tak terkalahkan. Beberapa siswa elit langsung mengenalinya. Tidak mungkin, suatu kehormatan melihat kepala sekolah Lu di sini. Dikatakan bahwa dia telah hidup sejak bencana besar, dengan umur lebih dari seribu tahun. Dia telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya antara ras manusia dan ras iblis, membunuh entah berapa banyak raja. Dia adalah monster tua sejati dan bahkan presiden federasi pun menghormatinya. Selama ujian masuk perguruan tinggi, pertanyaan kepala sekolah lu muncul di soal sejarah. Saya ingat sudah lama menghafalnya. Kami sangat beruntung. Biasanya, pejuang sekuat itu akan mengasingkan diri. Saya tidak menyangka bahkan kepala sekolah lu akan muncul dalam pertempuran para jenius. Dia adalah sosok yang legendaris. Aku ingin tahu apakah kepala sekolah akan muncul. Dikatakan bahwa kepala sekolah adalah prajurit yang bahkan lebih mengerikan. Ada yang mengatakan bahwa kekuatannya telah melampaui tingkat raja dan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kepala sekolah adalah sosok misterius. Dia adalah tokoh tertinggi umat manusia. Dia tidak akan muncul dalam pertarungan para jenius belaka. Jika dia ingin tampil, itu mungkin akan menjadi krisis bagi seluruh ras. Banyak siswa elit memandang sesepuh berjubah abu-abu dengan fanatisme. Melihat sosok yang hanya muncul di buku sejarah, mereka semua kaget dan tak mampu mengendalikan emosi. Kepala sekolah lu, semua siswa elit ada di sini. Beberapa guru di bawah lapangan berteriak. Baiklah, karena semuanya sudah ada di sini, ayo pergi. Penatua berjubah abu-abu Lusuen mengangguk dan melambaikan tangannya. Boom gelombang-gelombang. Kapal perang besar itu berguncang dan segera meledak dengan bola energi. Itu langsung menelan banyak siswa di alun-alun. Detik berikutnya, bola energi membawa semua siswa elit dan menyedot mereka ke dalam kapal perang. Apa? Siaping Ping Linglung. Dia menemukan bahwa hanya dalam sedetik, dia telah menghilang dari alun-alun dan muncul di kursi kapal perang. Siswa elit lainnya juga duduk di kursinya dengan rapi. 566 di dalam kapal perang berbunyi Saat Siaping dan yang lainnya duduk, sebuah email dikirim ke masing-masing komunikator mereka. Aturan turnamen genius. Banyak orang mengklik email tersebut dan langsung melihat judulnya. Kali ini kita akan pergi ke kota Sunmun, seru seseorang setelah membaca isi email tersebut. Kota Matahari Bulan. Siaping tahu bahwa ini adalah kota pertempuran terbesar di Alam Cloud. Itu telah membangun banyak arena pertarungan dan biasanya menjadi tuan rumah sejumlah besar kompetisi pertarungan, seperti pertempuran Grandmaster dan bahkan pertempuran para raja, semuanya diadakan di tempat ini. Kota ini juga merupakan salah satu kota paling terkenal di alam cloud. Banyak pejuang yang datang ke kota ini untuk mencari berbagai ahli untuk berduel dan meningkatkan pengalaman seni bela diri mereka. Tempat turnamen Genius juga dipilih berada di kota ini. Total ada dua putaran di turnamen Genius. Seseorang terus membaca email tersebut. Babak pertama adalah penyisihan. Total ada satu juta orang yang mendaftar. Setelah penyisihan, hanya 10.000 orang yang lolos. Para jenius yang memenuhi syarat memenuhi syarat untuk memasuki medan perang iblis surgawi. Banyak orang yang kaget setelah membaca isinya. Selama mereka lolos babak penyisihan pertama, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki medan perang Celestial Demon. Ini terlalu mudah. Seorang siswa elit mencibir. Apa menurutmu itu mudah? Setiap orang yang bisa berpartisipasi dalam turnamen jenius adalah seorang jenius. Mereka semua adalah monster yang maju ke alam master bela diri sebelum usia 30 tahun. Ada sejuta orang yang seperti itu. Tapi hanya 10.000 orang yang bisa lolos babak penyisihan. Ini bisa dibilang satu dari seratus. Bukankah menurutmu ini sulit? Banyak orang mengangguk. Mereka awalnya adalah elit yang terpilih. Sekarang setelah mereka memasuki babak penyisihan, mereka akan diputar lagi. Mereka yang bisa lolos babak penyisihan mungkin adalah para jenius lokal. Siaping juga melihat babak penyisihan. Itu adalah pertarungan bertahan hidup. Medan perang akan berlokasi di Sun Moon City. Satu juta peserta akan disebar di sepuluh wilayah. Setiap wilayah adalah kota manusia yang dapat menampung jutaan orang. Dengan kata lain, setiap daerah akan memiliki 100.000 peserta. Babak penyisihan akan berlangsung selama seminggu. Jika Anda ingin lolos ke babak penyisihan, Anda harus mendapatkan poin. Setiap orang memulai dengan satu poin. Selama Anda mengalahkan lawan, Anda bisa mendapatkan semua poin mereka. Jika kalah, poin Anda akan berkurang setengahnya. Hanya seribu orang dari setiap wilayah yang bisa maju. Dengan kata lain, 99.000 orang harus tersingkir. Sungguh turnamen eliminasi yang kejam. Ini adalah medan pembantaian. Jika ada yang ingin maju, mereka harus saling membunuh. Tidak mungkin kalau begitu. Bukankah akan banyak orang yang mati? Tidak, kota Sun Moon memiliki teknologi tercanggih umat manusia dan dapat mensimulasikan medan perang seni bela diri. Seluruh area kompetisi dikelilingi oleh energi, dan semua bangunan disimulasikan oleh energi. Jika nyawa kontestan dalam bahaya, mereka akan segera diselamatkan. Meski begitu, cedera serius tidak bisa dihindari. Banyak siswa elit menghela nafas. Hanya babak penyisihan saja yang membuat mereka merasa sangat kejam. Mereka yang bisa lolos babak penyisihan semuanya adalah talenta luar biasa, elit umat manusia. Luar biasa. Seorang siswa berteriak, sekolah juga telah mengirim email, mengatakan bahwa jika Anda dapat lulus babak penyisihan dan masuk seribu teratas, sekolah akan memberi Anda hadiah 500 ribu poin. Jika Anda masuk 100 besar, Anda akan mendapat 1 juta poin. Jika Anda masuk 10 besar, Anda akan mendapat 50 juta poin. Jika Anda mendapat tempat pertama, Anda akan mendapat 10 juta poin. Mendengar hal tersebut, masa pun gempar. Kali ini, sekolahnya benar-benar berjalan habis-habisan. Selama Anda lolos babak penyisihan, Anda akan mendapat 500 ribu poin. Jika Anda mendapat tempat pertama, Anda akan mendapat 10 juta poin. Itu adalah angka astronomi. Jika mereka bisa mendapatkan tempat pertama, mereka tidak perlu melakukan misi selama beberapa tahun. Yang harus mereka lakukan hanyalah berkultivasi dengan damai. Jika saya bisa mendapat tempat pertama, saya akan menjadi kaya. Itu berarti 10 juta poin. Saya bahkan bisa menukarnya dengan kigong tingkat tinggi kelas raja. Tidak apa-apa meskipun Anda memakannya atau membuangnya. Seseorang menghela nafas. Dalam mimpimu, bahkan siswa elit terkuat di sekolah kami tidak dapat mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan tempat pertama. Benar. Selain empat sekolah super, perguruan tinggi Ares, Akademi Hitam Putih, Universitas Tianshen, dan Universitas Yanhuang, bahkan ada beberapa senjata rahasia yang dikembangkan oleh keluarga raja. Beberapa murid keluarga raja juga akan berpartisipasi. Tak satu pun dari orang-orang ini kalah dari mahasiswa elit Universitas Yan Huang kami. Banyak orang mendengus. Tidak mudah untuk mendapatkan tempat pertama. Ada banyak orang kuat di dunia ini. Seseorang segera berkata, bahkan mereka yang tidak bisa menjadi mahasiswa elit pun tidak bisa dianggap remeh. Konon ada seseorang bernama Xie Anshu. Dia adalah mahasiswa Ares Cholege. Dia tidak bisa menjadi mahasiswa elit selama berada di universitas, jadi dia lulus dengan penampilan biasa saja. Namun, siapa sangka setelah lulus, ia berpetualang dan tanpa sengaja terjatuh ke dalam kolam. Sepuluh ribu naga, dia bermandikan darah naga dan terlahir kembali menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Setelah itu, dia berhasil melewatinya, naik ke puncak master bela diri hanya dalam beberapa tahun. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan dia bahkan direkrut sebagai anggota inti Aurora Corporation. Dia salah satu favorit untuk memenangkan kompetisi jenius kali ini. Bermandikan darah naga, kelompok siswa elit sangat iri bisa keluar hidup-hidup setelah mandi dengan darah naga adalah kesempatan besar. Itu adalah pengalaman yang mengubah hidup. Bahkan keturunan raja pun tidak bisa dibandingkan dengan orang jenius seperti ini. Tidak, tidak, tidak. Meskipun si Anshu kuat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Feng Qiudao? Seseorang mencibir. Dia berasal dari keluarga Feng, keturunan langsung dari keluarga Feng. Dia jenius paling menonjol dalam 100 tahun. Dia bermandikan darah Phoenix Abadi ketika dia dilahirkan. Tubuhnya memiliki jejak karakteristik Phoenix Abadi, dan garis keturunannya telah diaktifkan. Dia juga mengembangkan Kigong kelas raja yang tak tertandingi, Sutra Phoenix. Kekuatan bertarungnya tak terkalahkan. Dia adalah kandidat kuat untuk memenangkan kejuaraan kali ini. Darah Phoenix abadi, mendengar ini, mata semua orang berubah menjadi hijau. Keluarga Feng memang layak disebut sebagai keluarga raja. Mereka benar-benar kaya karena bisa mengambil harta karun tersebut dan membesarkannya sejak bayi. Bagaimana mereka bisa membandingkannya? Sejak awal, dia tidak pernah berdiri pada titik awal yang sama dengan mereka. Meskipun Feng Qiudao sangat kuat, menurutku orang terkuat di Universitas Yanhuang kita, Bai Qingqing, tidak lebih lemah dari mereka. Seseorang berkata, dia memiliki garis keturunan Azure Phoenix, dan itu telah diaktifkan sepenuhnya. Dia memiliki tubuh indah tujuh lubang dan tujuh lautan kidantian. Hanya kekuatan esensi sejatinya setidaknya tujuh kali lipat dari yang lain. Siapa yang bisa menjadi tandingannya? Tujuh lautan kidantian. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Orang awam hanya memiliki satu lautan kidantian, yang merupakan pusat tubuh manusia. Ia bertanggung jawab untuk memurnikan energi roh dunia dan menyerap kekuatan obat. Tanpa lautan kidantian, mustahil untuk mengolahnya. Namun, Bai Qingqing memiliki tujuh lautan kidantian. Dia bisa menyerap energi roh dunia dan memurnikan kekuatan obat setidaknya tujuh kali lebih cepat daripada orang biasa. 567. Luar biasa. Siaping mengepalkan tangannya. Informasi ini membuka matanya. Dia tidak menyangka akan ada kultivator yang lebih kuat di dunia ini daripada yang dia bayangkan. Selain Si Anshu, Bai Qingqing, dan Feng Qiudao, masih banyak pesaing kuat lainnya. Misalnya, Lu Chao memiliki garis keturunan kera iblis King Kong. Setelah mengaktifkannya, ia memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika pedang atau pedang menghantamnya, dia tidak akan terluka. Rumor mengatakan bahwa dia pernah bertarung melawan seseorang yang baru saja memasuki alam Grandmaster. Dia telah bertahan seratus gerakan dan dikalahkan karena esensi sejatinya telah habis. Ada yang mengatakan bahwa pembelaannya adalah yang terkuat di antara para siswa elit. Bahkan Feng Qiu Dao, yang bermandikan darah, phoenix abadi mungkin tidak mampu menembus pertahanannya. Lian Zhengsun memiliki garis keturunan putri duyung dan dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan air. Begitu dia memasuki laut, dia tidak terkalahkan dan bisa memicu badai. Bahkan di darat, sangat sedikit yang bisa mengalahkannya. Ada juga pahlawan bumi yang memiliki garis keturunan naga bumi dan terlahir dengan kemampuan mengendalikan elemen tanah. Dia mempunyai kekuatan untuk memindahkan gunung dan lautan. Dikatakan bahwa selama dia berdiri di tanah, dia tidak akan dikalahkan. Ada begitu banyak ahli seperti ini, sehingga tak terhitung banyaknya sial. Sepertinya kita bisa melupakan menjadi yang pertama. Akan cukup bagus jika kita bisa lolos dari babak penyisihan. Benarkah begitu? Semuanya memiliki garis keturunan raja atau pernah mengalami pertemuan hebat. Tidak ada keadilan di dunia ini. Memang benar, tidak ada cara bagi kita sebagai orang biasa untuk bertahan hidup. Tidak ada harapan untuk pertarungan jenius ini. Kita hanya bisa mendapatkan hak untuk memasuki medan pertempuran setan langit. Mungkin ada peluang untuk membalikkan keadaan. Banyak siswa elit merasa sangat tidak berdaya. Bahkan jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, mereka tidak akan menandingi begitu banyak orang jenius. Ledakan. Kapal perang itu dengan cepat terbang menuju Sun Moon City. Pada saat yang sama, tempat lain dikejutkan oleh pertempuran jenius yang melanda seluruh Cloud Realm. Ares Lege harus menjadi yang pertama dalam pertarungan jenius ini. Berusahalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin tempat di seribu teratas. Sebaiknya kita bisa mendapatkan semua yang masuk sepuluh besar, teriak seorang guru dari Ares Lege. Iya. Biarkan orang-orang dari sekolah lain makan kotoran. Banyak mahasiswa elit Ares Colege yang meraung. Semangat mereka tinggi. Sebelumnya, peringkat Akademi Hitam Putih kita tidak terlalu ideal. Kali ini, kita harus berjuang demi kehormatan Akademi. Kalau tidak, ketika kalian kembali, gandakan latihannya. Berlatihlah sampai kalian muntah darah. Apakah kalian mendengarku? Para guru Akademi Hitam Putih juga memobilisasi para siswa sebelum pertempuran. Ya guru. Kali ini, Akademi Hitam Putih kita pasti akan mengalahkan Akademi lain dan mendapatkan tempat pertama sekelompok siswa elit dari Akademi Hitam Putih berteriak, mata mereka terbakar api. Peringkat pertama adalah milik Universitas Dewa Surgawi. Tanpa peringkat pertama, kami bukan apa-apa. Kalian semua adalah Dewa Surgawi, Dewa Tertinggi. Siapapun yang menghalangi jalanmu akan dimusnahkan. Guru dari Universitas Dewa Surgawi memasang ekspresi serius dan tegas, niat membunuhnya melonjak. Saya tahu, guru. Mendapat tempat pertama adalah hal yang wajar. Tidak ada yang bisa menghentikan Universitas Tianxian kami. Sekelompok mahasiswa elit dari Universitas Dewa Surgawi memasang tatapan dingin dan menyendiri, seolah-olah mereka tidak memandang siapapun. Pada saat ini, anggota dari berbagai klan berdaulat juga pindah. Pertarungan jenius ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Benar, jika aku bisa menunjukkan wajahku dalam pertarungan para jenius, ini akan menjadi kesempatanku untuk menonjol. Dikatakan bahwa juara pertarungan jenius akan menerima hadiah besar dari klan berdaulat. Ini jelas merupakan kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama. Kamu juga harus mendapatkan hak untuk memasuki medan perang iblis surgawi. Ada banyak harta karun tertinggi di sana yang sangat bermanfaat bagi klan kita. Kamu harus melewati babak penyisihan. Jika kamu bisa lolos babak penyisihan, kamu akan segera menjadi fokus pengasuhan klan dan menonjol. Banyak klan penguasa berjanji kepada keturunan mereka bahwa selama mereka bisa melewati babak penyisihan dan mendapatkan kesempatan untuk memasuki medan perang iblis surgawi, klan tersebut pasti akan memberi mereka hadiah yang mahal. Jika mereka bisa masuk ke dalam seratus besar atau bahkan sepuluh besar, mereka akan dibina sebagai pemimpin klan masa depan dan akan mampu memegang kekuasaan tertinggi. Beberapa keturunan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka telah menunggu selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Begitu mereka menunjukkan wajah mereka dalam pertarungan jenius, mereka akan segera terbang ke langit. Tidak peduli seberapa banyak mereka diabaikan oleh klan mereka, begitu mereka tampil luar biasa dalam pertarungan jenius, mereka akan segera menjadi fokus pengasuhan klan dan memiliki masa depan tanpa batas. Faktanya, dalam pertarungan jenius sebelumnya, ada banyak orang yang tiba-tiba meledak dan menarik perhatian, bahkan ada yang diangkat menjadi murid oleh klan berdaulat. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk melompati gerbang naga. Beberapa organisasi seni bela diri yang kuat juga sedang berdiskusi. Ku dengar pertarungan jenius kali ini bukanlah masalah kecil. Pertarungan sebelumnya sama sekali tidak ada bandingannya dengan pertarungan ini. Hehe, he, banyak orang jenius yang jarang terlihat dalam 100 tahun telah muncul. Ini hanyalah peristiwa besar yang tak tertandingi. Ini adalah era para jenius, di mana para jenius akan berjuang demi supremasi. Tidak apa-apa meski mereka tidak masuk seratus besar. Selama mereka bisa lolos babak penyisihan, mereka semua adalah monster dan akan memasuki berbagai organisasi seni bela diri. Mereka mungkin semua akan menjadi anggota inti dan memiliki kekuatan besar. Bukankah begitu? Banyak tokoh besar organisasi seni bela diri datang dari pertarungan jenius. Orang-orang ini memiliki prospek yang tidak terbatas. Ini adalah kesempatan terbaik untuk merekrut elit seni bela diri. Kita harus mengawasi mereka. Awasi setiap seniman bela diri yang luar biasa. Jika kita melewatkan salah satu dari mereka, kita akan menderita kerugian besar. Semuanya, awasi mata kalian. Ya bos, kami akan bekerja dalam tiga shift dan mengikutinya 24 per 7. Kami pasti tidak akan melewatkan satu pun. Elit inti dari banyak organisasi seni bela diri sedang berdiskusi. Mereka juga mengawasi pertarungan jenius kali ini, berharap dapat memilih elit seni bela diri untuk bergabung dengan organisasi mereka. Mereka yang mampu menonjol dalam pertarungan jenius mungkin akan menjadi master seni bela diri di masa depan. Mereka bahkan mungkin menjadi raja. Jika mereka bisa merekrut salah satu dari mereka, imbalannya tidak terbayangkan. Tidak sulit membayangkan betapa pentingnya mereka dalam pertarungan jenius ini. Namun, ada terang dan ada kegelapan di dunia. Banyak binatang juga berdiskusi secara rahasia. Hehe, he, pertarungan jenius umat manusia telah dimulai lagi. Awal yang bagus. Kali ini, Awasi setiap manusia jenius yang memiliki potensi dan masukkan mereka ke dalam daftar pembunuh binatang buas. Hei, hei jika kita membunuh semua manusia jenius ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi kekuatan militer umat manusia. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh mereka semua, membunuh beberapa dari mereka sama dengan membunuh beberapa raja masa depan umat manusia. Itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita para binatang buas. Kita harus melemahkan kekuatan umat manusia. Ras manusia berkembang terlalu cepat. Jika tidak, perang berikutnya antara ras manusia dan ras binatang akan menjadi kekalahan telak bagi kita para binatang. Tentu saja, manusia jenius itu pasti akan mati. 568. Ledakan. Setelah beberapa waktu, kapal perang Universitas Yanhuang akhirnya tiba di kota Sunmun. Selain kapal perang Universitas Yanhuang, kapal perang sekolah lain, kapal perang klan raja, dan bahkan pesawat luar angkasa sipil semuanya tiba satu demi satu. Langit sangat sibuk ketika orang-orang mendarat di kota besar ini. Selamat datang di Sun Moon City. Penyisihan akan segera dimulai. Dalam 30 detik, Anda akan dipindahkan secara acak ke 10 zona kompetisi. Mohon perhatian dan persiapan terlebih dahulu. Begitu mereka tiba di Sun Moon City, suara mekanis terdengar dari kapal perang. Apa? Bagaimana bisa begitu cepat? Masih ada 30 detik lagi. Persiapkan terlebih dahulu pantatku. Ini tidak masuk akal. Mengapa mereka tidak beristirahat semalam sebelum memulai? Banyak siswa yang terkejut. Mereka bahkan belum selesai bersiap. Mereka bahkan tidak sempat istirahat sebelum kompetisi dimulai. Ini terlalu cepat. Mata Siaping berbinar. Dia merasa ini mungkin menjadi bagian dari kompetisi. Itu digunakan untuk menguji kemampuan siswa dalam beradaptasi terhadap krisis. Jika mereka tidak bisa segera beradaptasi, mereka akan tersingkir. Waktu berlalu dengan cepat. Suara mekanis terdengar lagi, akan diteleportasi secara acak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teleportasi. Ledakan. Begitu suara itu terdengar, Siaping dan yang lainnya yang masih duduk di kapal perang segera dikelilingi oleh bola energi. Detik berikutnya, mereka langsung dipindahkan. Seluruh peserta yang tiba di Sun Moon City langsung menghilang dari posisi semula. Detik berikutnya, di Sun Moon City, satu juta siswa elit mendarat di sepuluh kota kompetisi yang disimulasikan oleh energi. Mereka didistribusikan secara merata ke zona kompetisi yang berbeda. Pada saat ini, babak penyisihan pertarungan jenius dimulai. Pertarungan jenius adalah peristiwa besar bagi seluruh umat manusia. Dari raja-raja yang tinggi dan perkasa hingga rakyat biasa, mereka semua memperhatikan acara super yang diadakan setiap beberapa tahun sekali ini, terutama para siswa dari berbagai sekolah, para wisudawan, bahkan keluarga peserta. Mereka semua akan memperhatikan acara super ini. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak juga kamera pengintai yang dipasang di Sim City yang dapat menampilkan situasi pertempuran di setiap zona kompetisi. Setiap orang juga dapat mengikuti kontestan yang mereka sukai dan menampilkan rekaman pengawasan. Suara mendesing saat ini. Siaping membuka matanya, dan energi yang membungkus tubuhnya menghilang. Dia segera menemukan dirinya berada di sebuah ruangan biasa dengan tiga kamar tidur dan satu ruang tamu. Ruangan itu dipenuhi berbagai jenis senjata: bilah, pedang, palu, belati, del. Semuanya terbuat dari baja dan sangat tajam, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan artefak berharga, mereka masih bisa dianggap sebagai senjata bermutu tinggi. Senjata-senjata ini mungkin dimaksudkan untuk digunakan oleh para peserta. Siaping melihat sekeliling dan berjalan ke balkon segera. Dia melihat deretan gedung-gedung tinggi dan jalan raya yang berpotongan itu seperti kota metropolitan yang ramai. Tapi sekarang suasananya sangat sepi, seolah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia langsung mengetahui bahwa kompetisi baru saja dimulai, dan yang lain harus tetap membiasakan diri dengan lingkungan. Bang, sebelum siaping selesai mengamati lingkungan sekitarnya, pintu paduan titanium ruangan itu tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian dari tengah dengan pisau. Bahkan sabre saling bersilangan menyebabkan lebih dari selusin retakan muncul di lantai marmer. Seolah-olah seluruh ruangan telah terbelah dua oleh pedang dan udara dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Kemudian, seorang pria botak setinggi 2 meter masuk sambil memegang pedang panjang di tangannya. Wajahnya galak dan dia memandang siaping seolah-olah dia melihat mangsa. Dia tertawa kejam dan berkata, "Kamu benar-benar beruntung. Kamu benar-benar menemukan mangsa di ruangan acak. Kasihan sekali, Nak. Kompetisi baru saja dimulai dan kamu sudah akan tersingkir. Mati untukku." Begitu suaranya turun, dia mengepalkan pedang panjangnya dan urat biru muncul Seolah-olah udaranya diperas, dan Saberki yang menakutkan meledak, menebas ke arah Siaping tanpa ampun. Hah! Siaping mendengus dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Pria botak ini sangat sombong. Dia mungkin melihat bahwa Siaping lemah, dan berpikir bahwa Siaping adalah ikan yang bisa disembeli sesuka hati. Tapi dia salah, sangat salah. Dia tidak menghadapi ikan, tapi harimau ganas yang akan memakan manusia. Kigong di tubuh Siaping berputar dengan ganas, dan gelombang kekuatan muncul dari kakinya sepanjang otot, tulang, inci demi inci, terus-menerus mengumpulkan kekuatan, dan akhirnya mencapai tinjunya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju dengan tangan kanannya, seperti seekor hiu yang melompat keluar dari dasar laut, meledak dengan pukulan yang fatal. Ledakan udara meledak, dan suara gemuruh meletus, segera menghancurkan gendang telinga pria botak itu, dan darah merembes keluar. Bahkan kaca di sekitar ruangan itu pecah kekuatan tinju dari pukulan ini sangat menakutkan menghancurkan segalanya siaping yang telah maju ke surga keenam guru bela diri dan menyempurnakan lebih banyak lagi sel gagak emas infernal sungguh menakutkan tidak diketahui seberapa kuat dia sebelumnya ledakan Saberki yang kental dan mengerikan di depannya terpesona oleh pukulan itu bahkan pedang baja halus tidak dapat menahan kekuatan sebesar ini dan langsung pecah menjadi lebih dari selusin bagian dengan beberapa dentang pecahan besi itu jatuh ke tanah menghancurkan lubang yang dalam Bagaimana ini mungkin Pria botak itu sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Sabrekinya hancur, dan bahkan pedang di tangannya pun hancur. Dia terbuka lebar, dan tidak mungkin dia bisa menahan pukulan ganas siaping. Ledakan. Begitu saja, dadanya menerima pukulan keras, dan seluruh tubuhnya terbang mundur seperti selembar kertas, menghancurkan lebih dari selusin dinding semen, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Kekuatan mengerikan itu mengguncang tubuhnya ribuan kali, menghancurkan organ dalamnya. Dengan bunyi bip, terdengar suara, Peserta XXX terluka parah, diambang kematian, didiskualifikasi. Tidak, tidak, tidak. Wajah pria botak itu memerah, dan dia berteriak sekuat tenaga, saya seorang ahli di surga ke-8 dari guru bela diri. Apakah Anda tahu surga ke-8? Bagaimana saya bisa dikalahkan oleh master bela diri surga ke-6? Tidak mungkin, hal seperti itu pasti tidak mungkin terjadi. Saya tidak terluka parah, tidak terluka parah sama sekali. Itu semua hanyalah ilusi, semua ilusi. Dia benar-benar gila. Sebelumnya, ia sempat berpuas diri, mengira bisa mengalahkan semua orang di kompetisi dan berhak mengikuti babak pertama atau bahkan masuk seribu besar. Dan sejujurnya, dengan kekuatannya di surga ke-8 dari guru bela diri, dia berhak melakukannya. Namun, siapa sangka dia akan bertemu monster di awal. Jelas, Lin Fan hanyalah surga ke-6 dari master bela diri dan tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mustahil baginya untuk menjadi tandingannya. Dia juga mengira Lin Fan adalah domba gemuk, seseorang yang akan tersingkir pada awalnya. Namun, Lin Fan menghancurkannya dengan satu pukulan dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia telah kalah dengan lebih tidak adil daripada Doe. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak atau betapa enggannya dia, dia tidak dapat mengubah hasilnya. Suara mendesing. 569. Astaga, kompetisi baru saja dimulai dan seseorang telah tersingkir. Terlalu cepat, aku bahkan belum sempat duduk. Beberapa penonton langsung menyadari bahwa ada seseorang yang tersingkir dari babak penyisihan. Baldi Wanglah yang tersingkir. Seseorang mengenali pria botak itu, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tapi apa yang terjadi? Baldi Wang adalah seorang ahli di alam Master Bela Diri LV8. Mungkin saja dia masuk seribu teratas. Sekarang dia dikalahkan oleh seorang pria di alam Master Bela Diri LV6, dan dia dilumpuhkan dengan satu pukulan. Dia sedikit bingung karena dia sangat akrab dengan Baldi Wang dan mengetahui kekuatannya. Ilmu pedang Baldi Wang telah mencapai puncak kesempurnaan, dan dia bisa disebut sebagai ahli ilmu pedang. Dia mengira orang ini bisa lolos babak penyisihan, tapi dia tidak menyangka kalau dia akan tersingkir di awal. Terlebih lagi, orang yang membunuhnya bukanlah ahli di puncak alam Master Bela Diri LV-6. Alam Master Bela Diri LV-8, lalu kenapa? Perlu Anda ketahui bahwa semua kontestan adalah jenius. Menantang orang yang levelnya lebih tinggi semudah makan dan minum bagi mereka. Anda sedikit bodoh. Seseorang mencibir. Itu benar. Dunia seni bela diri tidak berarti segalanya. Metode kultivasi, teknik bela diri, pengalaman, kesadaran bertempur, dan sebagainya. Inilah faktor kunci yang membentuk kekuatan tempur seseorang. Meskipun pria botak ini kuat, jelas dia bertemu seseorang yang lebih kuat darinya. Tidak disayangkan, dia kalah di awal, hanya saja dia tidak cukup kuat. Kurasa dia juga tidak beruntung. Lagi pula, jarang sekali bertemu seorang jenius yang bisa membunuh lawan dua level di atasnya. Banyak penonton yang berkomentar, "Ada banyak ahli di alam grandmaster di antara mereka, dan mereka sangat cerdas." Tentu saja, mereka tahu kalau pria botak itu sangat kuat, tapi sayangnya lawannya malah lebih kuat di arena. Yah, sepertinya aku punya satu hal lagi. Siaping menyalakan perangkat komunikasinya dan segera layar virtual muncul, menampilkan informasi kompetisinya. Dia sudah mendapatkan satu poin, yang diperoleh dengan membunuh kontestan tadi. Hanya satu poin, itu masih terlalu sedikit. Setelah beberapa saat, mungkin saya bisa mendapatkan lebih banyak poin dengan membunuh musuh. Mata Siaping berkedip. Menurut aturan kompetisi, semakin banyak musuh yang dia bunuh, semakin banyak poin yang didapatnya. Oleh karena itu, pada tahap akhir kompetisi, hanya tersisa yang kuat. Masing-masing dari mereka pasti telah membunuh lawan dalam jumlah yang tidak diketahui. Ketika saatnya tiba, membunuh salah satu dari mereka akan memberi mereka banyak poin. Jika saya dapat menemukan tempat yang aman untuk memulihkan diri dan menunggu hari terakhir untuk menyerang dan membunuh para ahli, saya mungkin bisa masuk dalam seribu teratas. Siapin juga tahu bahwa banyak orang akan memiliki pemikiran yang sama. Lagi pula, bahkan jika itu adalah seorang ahli, jika mereka dikelilingi oleh sepuluh, 10, seratus, atau bahkan seribu ahli, mereka pasti akan tersingkir. Pada saat itu, kekalahan adalah sebuah ketidakadilan. Sayangnya, saya bukan ahli bela diri biasa. Siaping menyipitkan matanya. Jika dia adalah orang biasa, dia juga akan memiliki pemikiran yang sama. Dia akan bersembunyi sementara dan menunggu musuh kehabisan tenaga agar tidak dikepung. Namun, dia merasa ini adalah kesempatan besar untuk berdebat dengan banyak ahli, mempertajam budidaya seni bela diri, dan merangsang potensi tubuhnya, membantunya menyempurnakan energi obat yang tak terbatas di tubuhnya. Jika dia bisa menerobos ke surga, ketujuh master bela diri selama kompetisi dan memasuki ranah master bela diri unggul, kekuatannya akan meningkat pesat. Kemudian, bahkan jika dia masuk sepuluh besar, dia masih memiliki harapan. Oleh karena itu, dia ingin mempertahankan profil tinggi dan menantang para ahli dari segala arah. Astaga, memikirkan hal ini, siaping segera melompat dari balkon dan mendarat di bawah taman di depan bangunan tempat tinggal. Pada saat yang sama, dia menyebarkan energi mentalnya, mencakup radius satu kilometer. Siapa ini? Beraninya kamu menggunakan energi mentalmu untuk memindai. Tahukah kamu cara mengejak kata, kematian? Beraninya kamu. Getaran energi mental segera membuat khawatir para seniman bela diri di sekitarnya. Bagi seniman bela diri, pemindaian energi mental yang tidak disamarkan jelas merupakan provokasi jahat. Lagi pula, begitu tempat persembunyian mereka ditemukan, mereka akan menghadapi bencana. Oleh karena itu, setelah merasakan fluktuasi kekuatan mental yang tak terkendali ini, lebih dari selusin sosok segera melompat keluar dari bangunan tempat tinggal dan mengepung Siaping, menatapnya dengan tajam. Siaping melihat sekeliling dan menemukan total 13 orang berjalan keluar dari bangunan tempat tinggal. Selain itu, banyak pula pencak silat yang bersembunyi di dalam bangunan tempat tinggal, seolah enggan menampakkan diri. Mungkin orang-orang ini sedang duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi. Beraninya kamu menggunakan energi mentalmu untuk memindai. Kamu cukup berani. Ini adalah provokasi publik. Tahukah Anda kemampuan Anda? Segera, 13 seniman bela diri muncul dan menatap siaping. Ekspresi mereka sangat tidak ramah dan mematikan. Saya adalah mahasiswa elit Universitas Yanhuang. Universitas Yanhuang telah menjadi universitas ortodoks selama ribuan tahun dan merupakan universitas terkuat di alam cloud. Jika identitas saya berada di zaman kuno, saya akan menjadi murid kaisar. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan hidung terangkat. Kalian semua melompat keluar satu persatu dan bersikap arogan. Kenapa kalian tidak memberi hormat atau menyapaku? Tahukah kalian apa itu sopan santun? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Cepat berlutut untuk meminta maaf. Apa? Semua seniman bela diri ini memamerkan gigi mereka. Mengapa mereka harus memberi hormat dan menyapanya hanya karena dia adalah mahasiswa Universitas Yanhuang? Aturan omong kosong macam apa ini? Mereka belum pernah mendengarnya. Meskipun Universitas Yanhuang sangat kuat, tidak setiap mahasiswa yang lulus dari Universitas Yanhuang adalah murid kaisar. Terlebih lagi, dia ingin mereka berlutut dan meminta maaf. Menurut anak ini, siapa dia? Tanpa menunggu orang-orang ini menjawab, siaping melambaikan tangannya dan berkata sembarangan, "Lupakan saja." Buang-buang energi untuk berbicara dengan Anda, orang Udik yang tidak berbudaya. Saya di sini untuk membunuh lawan dan mendapatkan poin. Berbaris satu persatu dan laporkan nama Anda. Saya punya prinsip, yaitu saya tidak membunuh orang tanpa nama. Oh iya, kamu dari sekolah mana? Dia menunjuk ke beberapa seniman bela diri pengguna pedang di depannya. Saya seorang mahasiswa elit Universitas Dewa Ilahi. Saya dari Universitas Ares saya dari Universitas Hitam Putih. Huff, kamu ingin menggunakan sekolahmu untuk menindas kami. Bermimpilah, sekolah kami tidak kalah dengan Universitas Yan Huang. Faktanya, akhir-akhir ini tampaknya telah melampaui mereka. Seketika, beberapa seniman bela diri mengungkapkan ekspresi arogan. Tentu saja mereka semua sangat bangga dengan sekolahnya masing-masing. Itu semua sampah. Siaping menyimpulkan, Universitas Dewa Ilahi apa? Perguruan Tinggi Ares. Jangan kira hanya karena namamu ada dewa, kamu benar-benar dewa. Kamu mungkin gila, tahu. Untuk Black and White Cholege, saya tidak akan mengomentarinya. Mereka mungkin memainkan Go. Ia dengan santai mengomentari beberapa universitas. F. Cek kamu, siapa yang gila? Beraninya kamu menghina Ares Cholege. Kamu bahkan berani menghina Universitas Dewa Ilahi. Beraninya kamu. Black and White Cholege ku tidak memainkan Go. Jangan membuatku bingung. Ketika beberapa seniman bela diri mendengar ini, mereka semua sangat marah. Mereka memelototi siaping. Mereka tidak bisa mentolerir anak ini menghina sekolah mereka. 570. Siaping tidak peduli dengan orang-orang itu. Dia menunjuk yang lain dan bertanya, "Bagaimana dengan kalian? Kalian berasal dari universitas mana? Katakan padaku. Saya berasal dari Universitas Mofei, Universitas Konfusianisme. Aku berasal dari Universitas Kelautan. Meskipun tidak sebaik Universitas Yanhuang, sekolah ini masih dianggap sebagai sekolah utama. Hanya ada satu dari sejuta yang bisa diterima. Setiap siswa berprestasi," kata beberapa orang. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Siaping memotongnya. "Awas." Sekolah Sampah. Aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Kamu tidak masuk Universitas Yanhuang dan kamu masih berani mengikuti kualifikasi. Bagaimana kamu bisa begitu berkulit tebal? Tapi mungkin ini kelebihan orang-orang dari Sekolah Sampah. Kulit tebal. Mungkin juga ada keuntungan yang disebut ketidaktahuan dan keberanian. Mengetahui bahwa Anda akan berada di bawah, Anda tetap bekerja keras untuk berpartisipasi. Tujuannya untuk menonjolkan kekuatan Universitas Yanhuang. Ini patut dipuji. Dia sangat emosional. Anda Wajah beberapa orang berubah menjadi hijau. Mendengar sekolah mereka diremehkan dan mengatakan bahwa mereka berpartisipasi dalam kualifikasi karena mereka berkulit tebal untuk menonjolkan Universitas Yan Huang, mereka tidak sabar untuk melawan b start ini. Kamu, apa kamu, apa aku salah? Jika Anda bahkan tidak bisa masuk Universitas Yan Huang, apa gunanya Anda? Siaping menegur, jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri karena malu. Orang yang tidak bisa masuk Universitas Yan Huang tidak berhak hidup di dunia ini. B. Asteris Bintang. Kelompok orang ini mengertakkan gigi paru-paru mereka akan meledak. Logika macam apa ini? Mungkinkah orang yang tidak bisa masuk universitas kelas 1 tidak punya hak untuk hidup? Mereka yang masuk universitas kelas 3, bukankah mereka semua harus bunuh diri? Nak, kamu terlalu lancang. Seorang pria berbaju kuning melompat keluar dan memarahi Siaping, "Jangan berpikir bahwa masuk ke Universitas Yanhuang adalah masalah besar. Jangan berpikir bahwa Anda adalah seorang pahlawan. Seperti saya, lulusan sekolah menengah, pelatihan keras, dan banyak lagi. Petualangan? Aku masih berdiri di panggung yang sama dengan kalian." Jangan meremehkanku. Dia menatap siaping dengan tatapan mematikan. Dia tidak yakin dengan kata-kata siaping: -kata "Buta huruf, segera tutup mulut. Apakah ini tempat bagimu untuk berbicara?" Siaping berkata dengan tidak sabar, "Kami yang telah diterima di universitas sedang berbicara. Anda seorang lulusan sekolah menengah yang buta huruf, tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Apakah Anda merasa malu? Apa wajah pria berpakaian kuning itu berubah menjadi hijau? Dia belum pernah dipukul seperti ini sebelumnya." Meski baru lulus SMA, ia tidak buta huruf. Dia bisa membaca. Lebih jauh lagi, untuk dapat maju ke ranah master bela diri sebelum usia 30 tahun, dia akan dianggap jenius dimanapun dia berada. Bahkan jika dia seorang jenderal di ketentaraan, dia akan memenuhi syarat. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia buta huruf? Aku tidak buta huruf. Jika kamu berani berbicara omong kosong di sini lagi, aku akan membunuhmu. Pria berjubah kuning itu meraung. Buta huruf, buta huruf, buta huruf, jadi bagaimana jika kamu memanggilku seperti itu? Siaping berkata dengan nada menghina, "Dia memanggil tiga kali berturut-turut. Bajingan, mati, pria berpakaian kuning itu sangat marah. Dengan suara keras, dia langsung mengacungkan pedang besar ke tubuhnya dan menebas ke arah Siaping. Dia menampilkan budidaya surga ketujuh dari guru bela diri. Cahaya pedang menyala di udara, mengandung niat membunuh yang tak tertandingi, seolah-olah gunung kecil pun akan terbelah menjadi dua. Terlebih lagi, kecepatan cahaya bilahnya sangat cepat, itu sangat cepat hingga menembus penghalang suara." Ini adalah keahlian khusus pria berpakaian kuning, teknik pedang cepat 36. Dia telah mengembangkan teknik pedang ini secara ekstrim dan telah mencapai puncak kesempurnaan. Musuh yang bertarung dengannya seringkali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan kilatan cahaya pedang, dia akan membunuh mereka. Kepala dan tubuh mereka akan langsung terbelah dua, berlumuran darah. Enyahlah. Siaping berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Dia meraung marah. Teknik bela diri tingkat raja, musik naga langit. Dengan suara keras, auman marah ini benar-benar seperti auman naga surgawi. Udara mengembun dan gelombang suara melonjak seperti ombak yang bergulung, menyerang tubuh pria berpakaian kuning itu. Kaca dalam radius 3 km terguncang oleh gelombang suara dan pecah. Para siswa elit di dekatnya mau tidak mau menutup telinga mereka. Meski begitu, gelombang suara tersebut membuat darah mereka mendidih dan hampir batuk darah. Pria berpakaian kuning yang menerima pukulan langsung bahkan lebih menderita. Gelombang suara yang menakutkan meledak dan langsung menghancurkan saberkinya, lalu ditransmisikan ke tubuhnya. Dong! Pria berpakaian kuning itu menjerit nyaring. Tubuhnya mengalami ribuan guncangan, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari mata, mulut, hidung, telinga, dan bagian tubuhnya yang lain. Dengan suara swash, cahaya putih menyala dan dia menghilang. Jelas sekali, dia telah dikalahkan dan diteleportasi keluar. Retakan mengerikan muncul di tanah seperti jaring laba-laba, menyebar ke area dengan radius 1 km. Teknik budidaya gelombang suara yang sangat kuat. Itu terlalu menakutkan. Bagaimana esens asli anak ini bisa begitu kental? Dia hanya berada di alam master bela diri tingkat 6. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Melihat Siaping telah membunuh pria berpakaian kuning itu dengan satu gerakan, ekspresi seniman bela diri lainnya berubah drastis. Mereka bisa merasakan kekuatan pertempuran tirani tubuh Siaping. Mereka segera tahu bahwa anak ini jelas bukan orang biasa. Dia tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saya sudah mengatakan bahwa dia hanya seorang yang buta huruf. Beraninya dia menyerang seorang ahli dari Universitas Yanhuang. Bukankah dia sedang mencari kematian? Siaping menengadah ke langit dan menghela nafas. Saya harap dia bisa mengambil pelajarannya di masa depan. Saat dia bertemu dengan orang bangsawan seperti saya, dia harus berbalik dan lari. Mungkin dia bisa hidup lebih lama dengan cara ini, bunuh dia. Seseorang berteriak, "Dia tidak tahan dengan anak ini, sedetik pun!" Meskipun dia tidak mengenal pria berpakaian kuning yang terbunuh, dalam situasi ini dia bisa dianggap sebagai sekutu sementara. Tapi sekarang, sekutu mereka telah terbunuh. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Dengan teriakan nyaring, yang lain pun ikut menyerang. Ada yang memegang pedang panjang. Ada yang memegang tombak, dan ada pula yang memegang pedang lebar. Mereka bergegas seperti kilat, desir, desir, desir. Cahaya dingin meledak seperti meteor. Itu indah, tapi mengandung aura yang fatal. Udara di sekitarnya bergetar hebat, mengeluarkan suara yang tajam dan menusuk telinga. Lebih dari sepuluh cahaya dingin menyerang bersamaan, meletus dengan aura menakutkan, menutupi tubuh siaping dalam sekejap. Mati, mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Kigong di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan, dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Gerakan ketiga telapak Buddha yang tak tergoyahkan, Buddha memindahkan gunung dan sungai. Saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, seolah ditutupi lapisan emas. Bayangan samar seorang Buddha muncul di belakangnya, dan seluruh tanah berguncang di bawah kekuatan yang sangat besar ini.